Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini datang tadi sekitar jam 1 nan ini. Oh, tapi gue enggak ini videoin ini jadi ketiknya. Iya ini terus nungguin malah ketiduran ini tadi lur. Wah, ini pokoknya yang nemenin saya nih. Yang masuk-masuk pokoknya nanti. Ada di channel Pevan Official. Iya, nanti yang pas masuknya ada di official. Channelnya PO Haryanto Official lor. Nah, ini berapa unit nih Mas? 5. Oh, ini 5. Sisanya masih di belakang 2. Oh, jadi sisanya dibagi 2 kloter. Jadi kan ada 14. Heeh. Ininya 7. Sisanya itu nanti kalau cuacanya memungkinkan, enggak hujan, nanti sore udah nyampe. Kalau cuacanya mendung bisa besok lur. Ini chassis yang ini namanya berapa ban? Ya ini tahu nih ban ini 16 23 mesin depan. Nah, lihat sini Mas, ini saya ditemenin sama Mas Amri soalnya. Ura sih. Nah, ini bagian mesinnya itu. Ditopang menggunakan mesin Mercy 1623 mesin depan ini. Ini rencana dibawa karoseri mana Mas? Biarlah Mas. Oke. Pak. Ya, lihat dulu lur. Oh iya nih, ada 5 unit nih lur. Wah itu malah luwong itu ada ini Mas, ada suara kodok retet gitu. Iya, kalau ada suara ini mah ya di sana. Wah ini malam ini di teman-teman Mas Amri. Wah, ini ada mania mau minta kata-kata. Kata-kata Mas. Oh, kata-kata nih. Janganlah kamu tidur di saat sasis masuk. Nah, masuk. Gak bisa dapat momen kamu ya. Ini tidur nih. Kan jadi yang nemenin. Oke, tetap setia ya. Malam ini. Oke, Mas Gudawan. Oke. Les gimana tadi ketiduran? Ya ini baru 5 lor, yang duanya masih di belakang tadi. Ini komponen mesinnya. Ini malam udah pagi ya lur ya. Ini udah menunjukkan jam 02.45. Tinggal menunggu yang 2 lur, masih di belakang belum masuk ini.
Ya, infonya ini buat gantiin atas Jogja sama Pekalongan nih lur. Itu Mas Amri masih nengkring di sini. Ini yang bawa tadi, drivernya masih di sini ini. Ya, ini penampakan bagian sopirnya lur. Anjlok. Ya, ini berjumlah 17 unit lor. Ini cuman baru masuk 5 ini. Yang 2 masih di belakang lor. Ini nanti pas masuk itu sodrek lor. Ya maaf tadi ketiduran. Wah, tahu-tahu udah dibangunin sama Mas Amri sama Pak Sapam, Pak Kiatmo ya. Nah, itu yang 2 lur udah sampai di garasi pengging lur. Jadi jumlahnya 7. Terus nanti yang kloter kedua nanti sore lur. Ya, ini sasis barunya lur. Di parkir di sini. Hujan di mana, Pak? Wah, ini kehujanan sampean ini lho. Ya, semangat. Semangat. Pejuang ini baru. Pejuang lah ya. Wah, mantap. Dari mana, Pak? 10. Berapa lagi, Pak? 8. Itu di belakang. Oh, 8 di belakang. Besok pagi, Jo. Oh, besok pagi. Ini dari Jakarta, Pak? Berangkatnya beda. Dari Solo. Ini nanti berangkatnya kira-kira kapan, Pak, ini, Pak? Berangkatnya lagi ke Malang. Tunggu yang 7 lagi. 7 lagi. Oh, berarti barengan ya. Oh, ya barengan nanti. Satu kan mampir Kudus. Iya. 14 mampir sini. Oh, ya. Nanti tergantung perintah Pak Haji. Oh, siap. Haji lepas jam berapa aja kita siap. Siap. Mantap. Kita ini dari ini, Mas. Dari Jakarta. Jakarta. Jakarta ya. Ini dari pabrik Bogor. Langsung ya. Dari Bogor. Langsung dari Bogor. Tunggu, Pak, istirahat. Oke. Okay. Dulu. Mantap. Yes. Pejuang tangguh. Wah, ini saya tadi masuk izin sama nih Pak Sapam nih. Oh, tadi udah izin loh. Izin. Nah, terus gimana? Oh, ini nungguin kita. Oh, tadi udah ngomong kok. Udah ngomong, tanyain loh. Tuh kan. Pak Sapam. Saya tadi izin ya, Pak Sapam. Pak, saya dicekel aja, Pak. Tadi saya izin ya. Saya izin tadi. Ya. Ya udah. Wah, udah izin tadi saya. Wong saya di. Sama siapa yang bangunin aku izin? Bohong kamu. Bohong kamu, enggak dibangunin, enggak
gak bangun. Kalau kita gak bangunin yang masih di belakang. Aduh. Semua sama temen gak dibangunin. Yo enggak loh. Dibangunin malah pindah tempat. Aku tadi tuh kirain tuh dibangunin terus pindah tempat, enggak ada orang toh sana. Dikirain bohong toh. Heeh. Sepertinya baru mau. Musim. Wah, ini sah. Ada. Bilang sama Jerida. Dan aku lagi gugah. Wah, ini lah. Ya sampai digugah tadi saking capek tidur nyenyak lor. Suasana malam suasana pagi di garasi pengging gini lor.